Raden kita bersama Pak Bastari Isa, Pak Basari Yusak adalah Kepala Dinas PUPR Palembang. Beliau selaku pembina yang juga manajer tim untuk cabang olahraga taekwondo kontingen Palembang untuk di Porprov 13 Okuraya nanti. Pak, bersama Pak Bastari juga ada pengurus jajaran pengurus dari Pengkot Taekwondo Indonesia Kota Palembang, ada Pak Ade Arif Muhtar dan jajarannya juga dari jajaran PU Kota Palembang. Pak Ade, bisa dijelaskan Pak, hari ini kita ada acara apa nih Pak? Baik, terima kasih Mas Habib. Hari ini alhamdulillah kita bertemu langsung dengan tim managers. Dalam hal ini Pak Basari selaku Kepala Dinas PUPR Kota Palembang yang memberikan langsung bantuan terhadap kegiatan kita nantinya di Poprov ke-13 di Okuraya. Bantuan yang diberikan pada kesempatan kali ini adalah baju atlet untuk peserta pertandingan serta jas untuk para pelatih dan pengurus. Sebenarnya tidak terbatas saja ini, kolaborasi antara PUPR dengan Pengkot Kota Palembang sudah berjalan cukup lama sejak dilaksanakannya TC di 4 bulan yang lalu. Itu sedikit saya sampaikan Pak Haris. Pak, target tadi Bapak sempat bilang juga bahwa kita tidak lagi untuk bilang perak sama perunggu, karena kita optimis juga untuk bisa mempersembahkan pundi-pundi medali emas yang bisa memperjuangkan dari kontingen Kota Palembang untuk merebut kembali juara umum. Bagaimana Pak? Baik, saya melihat kondisi sampai dengan saat ini bahwa kemampuan khususnya di cabur taekwondo dengan persiapan yang matang kita lakukan, insya Allah kalau kemarin kita di Prabumulih mendapatkan 10 medali emas, saya berharap sekali dengan optimisme yang tinggi bahwa minimal 14 medali emas akan kita peroleh dari seluruh kelas yang dipertandingkan pada kejuaraan taekwondo di Poprov pada kali ini. Oke, makasih Pak Bastari. Ya. Pak Bastari, bagaimana Pak? Hari ini semacam motivasi atau gimana nih Pak? Kita pemberian bantuan peralatan ini Pak? Ya, ini pemerintah Kota Palembang, Pak Wali Kota, Pak Diano Jelino sudah menugaskan kami selaku pembantu beliau untuk membina cabur-cabur yang akan mengikuti Poprov ke-13 2021 di Okuraya. Kami ditugaskan untuk membina taekwondo Indonesia yang berlaga di Okuraya. Hari ini kami memberikan semangat, memberikan motivasi, terutama kepada atlet dan pelatih, bahwa mereka tidak sendiri, mereka didampingi oleh seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang. Kita akan mensupport itu, sampai apa yang ditargetkan oleh Pak Ade tadi, untuk minimal 14 emas kita akan berjuang, berdoa bersama, berkolaborasi bersama dengan pengurus taekwondo Indonesia Kota Palembang dan seluruh atlet dan pelatih. Selaku pembina, selaku manajer dari kontingen cabur taekwondo, ada semacam spirit apa Pak? Barangkali kan kita kan berharap sekali mereka ini akan memberikan medali Pak. Apakah ada semacam bantuan-bantuan spirit semacam apa gitu Pak? Ya tentu kan dari tadi Pak Ade udah bilang, sejak 4 bulan yang lalu kita sudah berkolaborasi, kita udah bantu dengan misalnya suplemen vitamin, kita beli renang. Tentu yang berprestasi akan melakukan apresiasi, akan penghargaan. Apa bentuknya itu akan kita pertimbangkan, pasti ada itu, yakin. Masih rahasia Pak, bonus ya Pak ya? Oke Bapak, ya semangat Pak. Makasih Pak, ya, ya semuanya. Ya, selamat siang. Salam olahraga, ya, ya. Palembang juara, ya, yakin bisa. Salam olahraga, ya, ya. Palembang juara, ya, yakin bisa. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.